Aduh. Ya ampun, Bapak. Kenapa, Pak? Jatuh, Bu. Gara-gara ngejar burung tadi. Burung gak dapat, malah keseleo yang dapat. Ayo bangun. Ayo kita ke tukang urut. Duh. Ibu gak punya uang. Ibu pinjam ke Bulicik aja. Orang popo kok. Hati. Aduh, Bapak. Ya ampun. Bapak. Bapak tahan dulu ya. Ibu pergi. Sebentar aja. Tunggu ya, Pak ya. Sebentar. Bu. Ada apa ini? Aduh. Waduh. Keselio ya, Pak. Coba saya urut ya, coba ya. Ya. Tarik nafas pelan-pelan, Pak. Satu. Sekali lagi, Pak. Dua. Aduh. Coba rasakan, Pak. Lah. Kok sembuh ya? Sembuh, Pak RT. Terima kasih, Pak RT. Untung ada Pak RT. Kalau ora yang cari penyakit siapa pakai nangkep buru segala. Aku kan cuma cari solusi. Namanya juga ndak punya uang. Cari solusi kok keren tenir. Ya bisa-bisa kita yang diperas toh, Bune. Oh, begitu. Jadi Bapak, Ibu tidak punya tabungan? Tidak, Pak RT. Itulah pentingnya punya tabungan. Di saat seperti begini nih, terasa diperlukan. Coba deh Ibu menabung sedikit-sedikit. Pertolongan datang, pertolongan datang. Semua sudah siap. Andong buat berangkat ke tukang urut dan uang pembayarannya. Pandong, pandong. Angkat Bapak ini ke andongnya. Nah, Bu Bembang, ini perhitungannya. Gimana? Jadi ingat ya, menabung untuk jaga-jaga penting. Jangan sampai terjebak oleh rentenir.